banjir melanda 3 kecamatan di Kabupaten Melawi. Bencana banjir melanda 3 kecamatan di Kabupaten Melawi, yaitu Kecamatan Sayang, Tanah Pinang, dan Tanah Pinang Barat. Banjir kali ini diperkirakan setinggi 10 cm hingga 80 cm, sehingga banyak rumah warga yang berada di pesisir sungai mengalami kebanjiran. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Melawi, Syafarudin, mengatakan bahwa banjir yang melanda 3 kecamatan tersebut sudah berlangsung sejak Senin 9 Mei 2022 lalu. Banjir sudah mengenangi jalan raya dan pemukiman penduduk di daerah tersebut. Daerah yang mengalami banjir diantaranya daerah Kota Baru, Kecamatan Tanah Pinang, daerah Lajaribau, Kecamatan Tanah Pinang Barat, dan daerah Mekar Pelita, Kecamatan Sayang. Dijelaskannya, sampai saat ini berdasarkan data dan laporan petugas, tidak ada kerusakan fasilitas masyarakat maupun fasilitas umum. Sementara, untuk laporan korban yang terdampak belum ada, karena banjir diperkirakan akan berlangsung lama. Saat ini, pihak Satgas Bencana sudah melakukan koordinasi kepada aparat desa setempat untuk memperoleh kejelasan informasi. Tim reaksi cepat sudah mendatangi daerah banjir terdekat untuk monitor kejadian dan kepentingan koordinasi selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!